Guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jigi Putih Rulan, di channel Resisa ini pastinya. Kali ini saya udah nggak sabar, guys, pengen nonton ini, Secret Number, yang dimana mereka membawakan lagu Got That Boom dengan formasi anggota, maksudnya formasi yang baru, guys. Ini kan mereka udah bertujuh ya, 2, 3, 4, 5, bertujuh? Kok tujuh sih? 6 kan mereka, guys? Oh, kalau dihitung Dennis, berarti 7. Nah, kabarnya guys, Dennis tuh benar-benar udah nggak melanjutkan kontrak atau udah putus kontrak. Saya takut salah ngomong lagi. Intinya udah nggak lanjut ya guys. Kalian boleh koreksi kalau ini salah ya. Jadi udah dipastikan bahwa nggak lanjut sama Secret Number gitu guys. Saya nggak tahu itu benar atau enggak. Jadi kemungkinan besar mereka akan menyanyikan lagu-lagu Secret Number yang udah direkam bersama Dennis itu dengan formasi baru guys. Kemungkinan mereka akan tampil tuh ya udah dengan formasi baru. Jadi saya penasaran seperti apa. Dan jujur guys, saya tuh masih masih agak belum hafal nama-nama yang baru guys, karena saya kemarin istirahat membuat video reaction. Jadi saya mulai lihat lagi, bahkan saya tuh kayak ini suka ketukar Jinny yang mana, Sodam yang mana, masih suka ketukar-tukar juga jadinya guys, karena udah lama nggak nonton mereka. Tapi apapun itu, saya udah penasaran banget, pengen lihat apakah mereka bagus ya membawakan lagu ini tanpa Dennis gitu ya, seperti apa. Udah, kita akan tonton bersama-sama guys. Ini saya akan jujur ya, akan saya komentar secara jujur guys. Yuk, kita siapkan terlebih dahulu videonya. Wow, ini mereka. Yuk, 1, 2, 3. Wow, ini selain mereka, kayaknya kita harus agak, ini agak gedein ini resolusinya. Oh, udah sih ini. Ini selain mereka juga bagus, ini lightingnya, panggungnya juga bagus guys, meriah, megah. Oh, itu Jinny ya? Wah, powerful. Enak banget Dita di depan tuh langsung ngegas gitu ya, nadanya juga khas banget suara Dita. Itu bagus, bagus banget dong. Wow, berpower, tegas. Lea. Oh, Sodamnya. Ya ampun, kayaknya bener Sodam bukan sih? Enak banget ya Dita tadi guys, bukan karena di Indonesia saya memuji dia, tapi memang bagus banget tadi ngambil bagian depan, powerful dan tegas nadanya, disambar dengan Lea yang halus lembut, kemudian Sodam yang middle begitu guys. Ini cakep banget bajunya, ya ampun outfitnya keren. Oh, ini yang baru. Enak juga Jinny jawab. Ih, bagus, ya ampun, suaranya bagus juga, serius loh. Setahu saya part itu diambil sama Dennis kan. Coba kita lihat, ini bagus, ini siapa sih namanya? Saya belum baca komentar kalian lagi, yang kemarin kan udah jelasin namanya. Tajam suaranya. Oh, asik guys, ini mereka kayak panggung tuh jadi lebih rame begitu ya, dan seru aja liatnya. Oke, sudah cakep. Ini kan dia yang baru tuh, yang rambut merah itu kan, yang satunya yang mana ya? Tapi kalau boleh jujur sampai di part ini ya, bagus loh mereka ini guys, tetap bagus loh. Bukan berarti waktu ada Dennis tuh nggak bagus ya, tapi saya mengapresiasi juga, ini juga bagus guys. Asik, asik. Oh, dia ngambil part itu. Yang satu ini yang suaranya juga enak nih. Suaranya juga kayak hampir mirip-mirip Dita juga sih suaranya guys, coba nih ya. Nih. Enak, jernih suaranya. Yes, prime voice.
Enak banget, ada fry voice-nya. Kalau gini jangan ditanya guys, multi talenta dia. Dita, Lea tadi pakai fry. Oke, okay, yuk. Good voice. Gini. Asik gini. Dita. Asik. Oh, gantian. Sekarang dia ngambil partnya si Dennis itu. Memang dua yang baru ini guys, kayaknya vokalnya memang bagus-bagus sih. Memang untuk nge-backing, kayaknya memang mereka mungkin udah tahu bahwa Dennis kayaknya nggak bakal lanjut kontraknya ya. Sehingga dipilihlah dua vokal yang juga bagus-bagus ini. Asik. Enak. Wih. Powerful, makin kesini makin kompak aja mereka. Dan outfit-outfitnya juga makin keren, makin berani gitu ya. Berpakaian tuh maksudnya berani dalam arti ya semakin modis aja begitu guys. Oke, okay. Wih, Dita lincah banget. Asik. Asik. Wih. Saya suka lagu ini ya. Lagu ini tuh nuansa glamournya dapat, nuansa grandenya juga tetap dapat gitu loh. Dan powerfulnya, partinya juga dapat. Ini lagu keren banget sih menurut saya guys. Lagu Secret Number-nya. Tapi Secret Number lagunya memang bagus-bagus ya. Wih. Lihat. Asik. Nggak bisa dipungkiri, lighting di belakang juga bagus, keren banget. Jadi dance mereka bagus, panggungnya juga bagus, lighting-lightingnya juga bagus. Ini God That Boom paling bagus sih menurut saya guys. Penampilan mereka wow. Ntar dulu, Jini mau nge-rap dong. Yes. Yes. Oh, Jini jangan ditanya guys, dia kalau keren, sumpah keren banget, keren banget. Sudah manis banget, nadanya halus banget. Ada ternyata lagu ini ada part manis-manisnya juga loh, ternyata guys. Yes. Wow. Suaranya juga nih, lantang juga loh. Nembak high note-nya, oke. Okay. Wow. Yeah. Ada yang ambil itu dengar nggak di belakang guys nih? Oke. Okay. Wow. Oke guys, jujur aja ya guys, ini mereka nih berkualitas banget loh, grup ini. Ini berkualitas loh, dance mereka juga nggak kaleng-kaleng loh. Ini powerful gerakannya, ini nggak kaleng-kaleng, lagunya juga bagus. Wow, keren banget. Aduh guys, ini saya takut dianggap membandingkan ya. Tapi menurut saya kalau boleh jujur ya guys ya, justru saya suka formasi ini karena rame gitu ya. Memang sih ada perbedaan-perbedaan ini ya, selera mungkin ya. Dennis itu suaranya udah bagus, yes Dennis bagus guys. Tapi ada ditambah dua lagi vokal gitu ya, itu kayaknya udah cukup lah ya, nggak apa-apa walaupun ini nggak lanjut kontrak, nggak apa-apa. Tapi mereka juga bagus guys ini, suara-suara juga, nada-nada tingginya juga berkarakter. Kalau Dennis karakternya beda-beda ya. Kalau Dennis tuh kan dia kan nada-nada tingginya tuh suaranya tuh kayak ada empuk-empuk, ada berat-beratnya gitu, ada kayak deep-deepnya juga. Nah kalau ini nggak, ini
tipe Soren itu karakternya itu kayak lebih ringan gitu ya, ada juga bobotnya ya, beda karakter, sama-sama bagus dengan karakter yang berbeda ya, menurut saya sama aja guys ya. Apapun itu jalan Dennis yang dia sudah pilih, kita doakan guys ya supaya karir Dennis juga bagus. Yang Dennis saya bacanya atau Dennis aja gitu, kalian boleh komentar di bawah. Semoga dia karirnya juga bagus ke depannya, karena saya juga seneng banget ada Dennis itu karena vokal yang kuat, vokal yang luar biasa. Tapi yang tadi juga mereka juga vokalnya juga bukannya nggak bagus, tetap bagus juga guys. Oke lah, tapi kalau boleh jujur penampilan mereka ini, Got That Boom yang ini tuh bagus banget guys. Karena selain mereka powerful, mereka rame di atas panggung, kemudian mereka juga ya vokal-vokalnya juga bagus sih guys, nggak bisa dipungkiri. Panggungnya juga meriah, megah gitu, dan lagu ini juga bagus. Semua bagus, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Kalian juga boleh tinggalkan di kolom komentar secret number yang mana yang belum saya tonton, yang bagus juga kalian boleh tinggalkan di kolom komentar guys ya. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun sopan, dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya, ataupun tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction secret number, agar semakin banyak menonton secret number, semakin cemerlang juga dong saya untuk membuat video reaction secret number. Terima kasih, dadah.